Yo guys, welcome back di my YouTube channel Benicia for you. Karena kita bertemu kembali pada hari ini, gue udah kangen kalian, kangen juga Seventeen. Di depan gue sudah ada koreografi untuk lagu Seventeen yang Dream. Ini adalah lagu Jepang mereka, gue udah reaction yang beberapa hari lalu. Ini lagu yang enak dan gue bilang di situ kalau gue emang pengen banget melihat koreonya karena kayaknya bakal bagus banget. So di sini kita akan melihat full koreonya guys. Untuk kalian semua para karet bersama mereka berdiri di sini. Cek di bawah, karena di bawah gua taruh playlist kota mereka situ guys. Di samping gua sudah ada video dance mereka, so yuk langsung aja in 3, 2, 1. Seventeen, silakan buat ku terpukau, let's go. Seventeen Dream, Japan First EP. Nah, ini lagu yang enak sih guys, emang gua bilang tuh lagu Jepang mereka emang gak pernah gagal ya kan. Dibuka dengan gerakan kaki yang asik gitu. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang kemarin nonton konser mereka Face the Sun? Komen di bawah, oke? Okay? Kalau gua sih nggak sempat nonton guys, mohon maaf, sedih banget sih gua, nggak bisa lihat konser mereka di sini. Gua mesti fokus nih lihat koronya. Oke. Okay. Masih kalem ya koronya. Enak kan? Let's go. Nah, itu kan gerakan ini, gerakan tangan ini guys. Bagus. Kayak enak gitu gerakannya. Entah mengapa tuh gua kayak selalu satisfied banget kalau melihat Seventeen ngedance guys, karena mereka tuh selalu sinkron, kompak, jadi kayak sangat-sangat keren banget kalau dilihat pakai mata gini. Asik, oke. Okay. Beatnya mulai cepat, gerakannya pun juga mulai cepat ya. Let's go Wonwoo. Koro yang nggak powerful tapi kayak koro yang ngeflow gitu loh, yang kayak enak dilihat, kayak asik aja gitu bawaannya. Itu keren sih, lihat guys, ini guys, lihat guys, tuh itu keren, kreatif sih. Bisa gitu ya? Ini nih, gerakan itu. Itu part core favorit gua sih. Gua pun bawaannya kayak pengen ikutan joget loh, lihat mereka ngedance. Vokal. Wow, asik, keren kan? Capek loh mereka loh. So ya itu ya, gue selalu happy kalau melihat Seventeen ngedance ataupun MV-nya, karena emang mereka tuh selalu kayak selalu niat untuk berkarya dan juga selalu keren-keren banget keseluruhan mereka. Untuk so para kerat silahkan subscribe karena gue akan bisikan Seventeen lainnya juga tentang mereka. Nanti gue coba untuk pastikan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you di reaction Seventeen yang berikutnya. Bye-bye.